Bagaimana tidak sehat? Ya. Yang halal ketika Allah berkehendak tahan, sungguh puasalah orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, dia manut sama Allah. Apalagi yang haram. Yang halal saja kalau Allah mau dan berkehendak, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, berhenti dia untuk memakan itu. Tunggu kata Allah waktu berbuka. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fathahillah, itu pun ada kadarnya, jangan langsung embat. Yang terjadi dia puasa justru setelah lebaran setruk. Nauzubillah min dzalik, tanpa gemuk. Kenapa? Begitu berbuka hantam semua itu, ada kolak, ada semua makanan, semua makanan. Bahkan sudah itu habis tarawih hajar lagi. Tidurnya malam. Allahu akbar walillahi hamd. Jadi yang model begini bukan yang menyehatkan, tetapi justru mendekatkan kepada sakit. Iya. Nah, Ustaz Fathahillah, bagaimana agar puasa itu memang berdampak kepada kesehatan, bukan menjadi penyakit, karena tadi